Dan di sini terlihatnya Pak Bin yang nampaknya sangat heran karena dia merasa ada seseorang yang melemparnya. Kemudian terlihat ya Pak Bin yang mencari-cari orang yang telah melempar batu padanya. Sementara itu terlihat Starla dan juga Arya yang bersembunyi di balik pepohonan. Orang kayak gitu kan pasti pelajaran. Dan tentunya kita seneng banget ya ngeliatin Starla dan juga Arya yang kompak seperti ini. Bisa terus-terusan diam seperti ini. Dan di sini terlihat ya nampaknya Pak Ben akan datang menghampiri arah Arya. Ben itu udah keterlaluan, gimana pun juga kita harus hentikan dia. Dan di sini terlihat ya Starla yang memukul Pak Ben dari belakang ya, tentu saja Pak Ben pun langsung tumbang. Dan di sini terlihat ya Starla yang bahagia, kemudian Arya pun tersenyum melihat istrinya bahagia. Kamu celakain Starla, kamu bunuh Jack, kamu harus bertanggung jawabin semua. Sementara itu di sini terlihat Nico yang sangat marah kepada Ayumi. Ini ku nggak menyangka Ayumi sejahat ini. Dan ketika mereka sedang bertengkar, tiba-tiba ada truk yang melaju dengan kencang. Kemudian Ayumi pun langsung mendorong Nico ke pinggir dan dia tertabrak. Dan tentu saja dong Nico pun langsung panik dengan apa yang terjadi pada Ayumi. Sementara itu di sini terlihat ada Rina dan juga Johnny. Kemudian di sini terlihat ya di mobil Pak Ben ada sebuah tulisan You Will Be Dead. Nah tentunya Pak Ben sangat kaget. Dan di sini terlihat ya ternyata Pak Ben pun mendapati sebuah tulisan di mobilnya. Kemudian tulisannya tuh menyeramkan. Jangan harap kamu bisa hidup tenang. Sementara itu di sini terlihat Ayumi yang sedang kritis di rumah sakit. Istri bapak itu sedang kritis. Gimana sih? Dan tentu saja bagaimanapun juga Nico pun sangat khawatir ya melihat kondisi istrinya yang sedang kritis. Detak jantung pasien sudah ada dok. Tetapi kemudian salah satu perawat mengatakan bahwa detak jantung pasien sudah nggak ada. Tentu saja Nico pun langsung ambiar. Nah, kira-kira bagaimanakah keadaan Ayumi? Apakah Ayumi tewas karena kecelakaan truk tadi? Dan bagaimanakah dengan Pak Ben? Kira-kira dia penasaran gak siapa sebenarnya tengkorak merah itu? Kemudian apakah nanti rencana Arya dan juga Starla akan berhasil? Simak kelanjutan Cinta Setelah Cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.